Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Putren dan yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru SDN 3 Putren dan yang terhormat kepada anak-anakku SDN 3 Putren kelas 1 sampai kelas 6 yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pagi hari ini kita bisa berkumpul bermunajah bertatapan muka dalam acara memperingati hari Ibu kita Kartini dalam keadaan sehat walafiat. Marilah nikmat pagi hari ini kita ikrarkan dengan bacaan tahmid bikalina wa bikalikum alhamdulillahi rabbil alamin. Yang ketiga kalinya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu kita telah di yaumil qiyamah diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya kita dikumpulkan di sini yaitu untuk memperingati hari Ibu kita Kartini, yaitu salah satu pahlawan Indonesia yang memperjuangkan negara Republik Indonesia. Marilah upacara hari ini kita buka dengan bacaan bismillah. Semoga upacara hari ini diberi kelancaran, kemanfaatan, keberkahan di dunia wa dunia hatal akhirah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun acara yang pertama yaitu pembacaan teks Pancasila. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Adapun acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Ibu kita Kartini. Dan kepadanya Ananda, waktu dan tempat saya persilakan. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Indonesia. Indonesia, Indonesia.
Alhamdulillahirabbil alamin. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Putren kepada beliau Bapak Suwarno. Waktu dan tempat saya persilakan. Untuk semua anak-anak, siap, klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu PTK SD Negeri 3 Putren yang kami hormati, tak lupa anak-anak sekalian dari kelas 1 hingga kelas 6 yang amat kami banggakan dan kami banggakan. Pertama-tama mari kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga dapat melaksanakan peringatan Hari Kartini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mengikat acara yang nanti penjelasan atau biografi dari Raden Ajeng Kartini akan dijelaskan oleh Budian Kartini. Untuk itu harapan dari sekolah, kalian yang putri-putri harus bisa jadi pemimpin bangsa, harus punya rasa emansipasi, yaitu sejajar dengan kaum pria. Jadi kalau kita mengatakan sebagai laki-laki dan perempuan, itu adalah jenis kelamin, itu untuk sesama, itu hewan dan binatang, manusia sama. Yang pertama adalah R.A. Kartini. R.A. Kartini adalah merupakan tokoh perjuangan kaum wanita yang memperjuangkan hak dan kewajiban itu seimbang dan sederajat dengan kaum pria. Yang kita kenal dengan upahnya yaitu dalam bahasa Jawa yaitu tetekan serio sang cahyo teko, atau dalam bahasa Indonesia adalah habis gelap terbitlah cerah. Jadi kalian harus hafal, kelas 6 orang ngerti ya udah sembuhani R.A. Kartini itu. Seperti istilah Dinita Tunggal Ika itu diambil dari buku apa tuh, apa maknanya, iya kasiman sekali ya. Dan nanti untuk biografi dari beliaunya akan disampaikan oleh Dian Kartika Sasi, sekaligus nanti memberikan penjelasan dan suri dan apa yang dapat kita ambil dari peringatan Hari Kartini. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacakan biodata Raden Ajeng Kartini. Raden memang keturunannya raja, maka dia punya sebutan Raden. Ini untuk anak-anak bisa singkatnya istirahat saja. Semuanya siap, grup? Siap dulu, belakang itu siapa ya? Yang duduk? Yang duduk berdiri dulu sebentar, nge? Ajeng Kartini, biografi itu apa ya? Riwayati. Ibu kita Kartini itu siapa, toh? Mungkin ada seorang ibu dari Jombolewon yang juga kebetulan namanya sama. Iya, ada ya? Ada juga. Ya, mulai.
biografi Raden Ajeng Kartini. Dari 1 April tahun 1879 di Kota Jepara, Jawa Tengah. Ia anak seorang bangsawan yang masih sangat taat pada adat istiadat. Setelah lulus dari sekolah dasar, ia di sini ibu kita Kartini tidak diperbolehkan melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi oleh orang tuanya. Jadi hanya lulusan SD, tidak boleh melanjutkan ke SMP. Ia dipingit sambil menunggu waktu untuk dinikahkan. Dipingit kowe disimpen. Ya, ibu kita Kartini dipingit tidak boleh keluar, tidak boleh sekolah, melanjutkan SMP. Kartini kecil sangat sedih dengan hal tersebut. Ia ingin menentang tapi tak berani karena takut dianggap anak durhaka. Untuk menghilangkan kesedihannya, ia mengumpulkan buku-buku dengan ditemani simbol. Itu membantu. Akhirnya membaca menjadi kegemarannya. Kalau ada kesulitan dalam memahami buku-buku dan surat kabar yang dibacanya, ia selalu menanyakan kepada bapaknya. Melalui buku inilah Kartini tertarik pada kemajuan berpikir wanita Eropa, yaitu orang Belanda yang waktu itu masih menjajah Indonesia. Jadi punya teman ini, temannya orang Belanda, Noni Londo. Mestinya cowok antik ya. Seperti siapa ini? Putra tiga ada yang seperti Noni Londo. Ya, cewek semua ya. Cewek itu kayak Noni Londo kabeh. Tidak hanya di dapur, tetapi juga harus mempunyai ilmu. Dari kelas 3 atas nama Tarik. Ya, tepuk tangan yang pernah untuk satu kelas 3. Tarik mengasih teman-teman perwakilan dari kelas 3 Kali. Oke, kepada yang kali waktu terbang ke Raden Ajeng Kartini.
Raden Ajeng Kartini lahir pada 2021 April tahun 1879 di Kota Jepara, Jawa Tengah. Dia anak salah seorang konsulan yang masih sangat kuat pada hobat Gusti Abad. Setelah lulus dari sekolah dasar, ia tidak diperbolehkan melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi oleh orang tuanya. Ia sangat sedih dengan hal tersebut. Ia ingin menentang tapi tak berani karena takut dia anggap anak. Tapi tak berani karena takut dianggap anak durhaka. Habis gelap, terbitlah terang.